Okay, assalamualaikum semua warga YouTubers dan followers MSH Gear. Kali ini kita teruskan episod kita dengan Proton Savvy, iaitu kereta yang agak underrated. Tetapi risau nak beli CV ni sebab diorang takut spare part susah. Okey, saya cerita seber sedikit lah apa yang info saya ada. Okey, CV ni kalau korang nak beli guide dia sekarang dah boleh dapat bawah RM5,000, RM4,000 pun ada, RM3,000 pun ada. Kalau sadai RM2,000 pun ada yang jual. So saya recommend kalau korang pandai bawa manual, ambil CV manual. InsyaAllah tak ada problem sangat. Kalau problem pun sikit je, macam TDC sensor, sensor belakang meter, benda tu je. Kadang-kadang kalau manual kena dekat coil plug. So korang boleh refer pada pakar-pakar CV lah. Dekat Gombak ada, kat Kelang ada. Nama-nama dia korang boleh tengok kat Facebook. Osman Baba, Kuda Terbang. Lepas tu banyaklah yang buat kereta-kereta ni, kereta CV ni. Terlalu ramai. So kalau korang nak beli manual, saya galakkan. Kalau korang nak beli auto boleh, tapi penjagaan dia lebih sikit. Kalau jaga semua on time, tak ada masalah pun. Korang boleh pakai. Sebab CV ni kalau kita jaga dia, dia akan bagi yang terbaik untuk kita juga. Yang tak pernah bawa CV, bolehlah bagi test drive kat kawan-kawan ke, boleh pinjam, try bawa. Korang mesti akan minat. Kereta ni memang nampak macam bulat, tapi kalau macam tambah seketi, tukar rim, dah handsome. Dia nampak rare. Yang penting kereta ni solid. NVH dia pun agak cantik lah. Tak ada bunyi pelik-pelik, langgar lubang, tak ada. Memang solid. Bawa laju corner, memang itu tak boleh nak komen lah kalau compare dengan Pro 2. Sebab saya pernah pakai, pernah bawa Pro 2 punya kereta juga. Handling dia jauh beza. Then lepas tu kalau untuk spare part, untuk CV, bersepah. Korang tak perlu nak risau. Sangat banyak sebab ramai yang tak tahu CV ni macam nak jaga. So diorang akan leraikan kereta diorang. So macam lampu belakang ni, saya cari kat Afkat, dekat kereta lerai dapat dalam RM30-40 je lampu belakang seketul. Okay, so spare part dia sangatlah senang. Bumper ke grill, korang masuk je group, korang cari, tak susah pun. Sangat senang nak cari spare part dan murah. Itu yang penting. So siapa yang nak cari CV, cari yang elok-elok. Kalau yang pandai buat manual, ambil manual. Kalau yang nak auto, boleh je ambil. Cuma kena pandai jaga. Cari pemain CV yang betul-betul dia main CV. Kalau pergi kedai biasa, memang diorang kata CV susah, spare part susah. Engine renak pun diorang takut. Sebenarnya tak. Clutch dia pun dulu lah masa pakai manual, saya tukar clutch value siap pasang 500-600, macam tu. Itu pun bukan selalu, 5 tahun sekali, so tak ada masalah. Ada yang 10 tahun pun tak tukar lagi. Macam lower arm ke apa semua, aftermarket OEM banyak, kat Shopee pun ada, kedai spare part pun ada. CV ni jangan risau, spare part dia senang. Cuma masalah kecil-kecil ni kalau korang jaga kereta ni, tak adalah, dia takkan wujud sangat. Buat maintenance on time. Kalau betul guna CV, belajarlah sikit. Macam TDC sensor kat mana, standby satu dalam kereta. Yang penting CV ni memang sudah bawa. Alright, jom kita go through kereta ni dulu sebelum kita buat full review. Okay, ni adalah Proton Savvy buatan Malaysia lah kira. Tetapi diorang bekerjasama dengan Renault. Engine dia sama dengan Renault 1.2 D4F code engine dia. Okay, chassis ni diorang ambil wheelbase daripada Saga BLM. So ada DNA Lotus mula. Yang tahu handling dia memang stabil. Dia sebuah compact car yang sangat luas. Competitor dia bukan Viva ke apa, tetapi Myv. Sebab dia dah segmen B punya chassis, iaitu size dia, ruang dalaman dia hampir sama dengan segmen B punya. Tetapi dia dikategorikan segmen A sebab dia compact. Kalau perasan dia punya roof, nampak cermin semua besar. So ruang dalaman dia
memang luas. Okey, seterusnya kita pusing jap ke belakang. Okey, kereta ni dibuat pada tahun 2006 eh. CB 2005 pun ada. Dia ada 2 hingga 3 varian. Yang ni adalah varian AMT 1.2, iaitu auto manual transmission. Kira dia ada tektronik lah dekat gear lever dia, tambah tolak. Model ni AMT kan. Ha, ramai yang takut AMT kalau CV ni. So kita dah modify kereta ni. Okay, dalaman semua nampak standard eh. Kereta ni dah convert kepada manual, iaitu kita dah masuk sekali dengan enjin daripada Daihatsu K3VET, iaitu YRV. Okay, dashboard kita masih kekalkan yang asal. Dah tukar manual dengan enjin, nanti kita akan go through kat enjin. Okay, antara sebab utama kenapa dah masuk K3 adalah sebab AMT dia kalau pandai jaga memang tahan, tak ada isu dan ramai yang masih gunakannya, terutamanya pemain-pemain CV lah. Tapi kita dah tukar kepada enjin ni terutamanya bukan sebab ketahanan, tetapi sebab kita nak power dia. So, YRV turbo ni semua orang tahulah power dia macam mana. So kita pun dah upgrade enjin dia kepada 1.3 manual turbo. Okay, tengok ruang dalaman dia memang luas. Okay, ini kereta kedua kita untuk CV. Sebelum ni kita guna CV juga tapi 1.2 manual. Yang tu dah jual. So kita ambil kereta ni lah. Okay, yang ni rim dah 15 daripada OZ Racing, 6.5JJ lebar dia. Okay, 15. PT tak silap hari tu tengok 42. Okay, dia 8 lubang. PCD CV ni 100. Tayar depan pakai 175 sebab hari tu sumbat 195 sangkut. So ni 175, 50, high 15. Just nice lah dengan fender. Belakang kita pakai besar sikit, 195, 195, 50, 15 sebab kita nak stability. Okay, kereta dah upgrade, stability penting. Dia lebar sikit. Yang pernah bawa CV korang masih tahu dia punya stability. So bila kita dah upgrade tayar yang lebih lebar dan besar, memang naiklah dia punya grip dia atas jalan. Belakang dah pakai buffer sebab absorber masih standard dan spring dah tukar Saga BVT punya, so dia lebih keras sikit. Okay, yang ni asal spek R3 eh. Set skirt, spoiler semua. Okay, apa yang menarik tentang CV ni adalah dia punya curb weight dia 960 saja, so agak ringan dan dia lebar, so dia stabil dan powerful. Even kalau engine standard D4F pun manual pernah dulu pernah bawa 1.7 lebih boleh dapat lah senang-senang KIV lah. Kalau AMT pun ada yang dapat juga 1.7. Tapi yang ni dah masuk K3, tak payah cakap lah top speed dia berapa. Tapi yang penting 1.6 tu boleh sebelah tangan lagi, 1.5, 1.6. Sebab chassis dia memang stabil. Kalau ikut meter asal CV ni, kalau YRV ni engine ni memang boleh habis lah, tak ada masalah. Tapi nak tukar engine ni bukan senang sebab brush shaft dia kena custom, mounting kena custom. Cuma engine bay dia luas lah, agak luas, so tak ada masalah. Okay, jom kita start dan lihat. Okay, ni meter, boost meter kita dah tambah, so boleh monitor boost dia lah. Sekarang ni kita masih pakai Catcon Accelerator Standard YRV, so boost tak boleh tinggi, 0.6 macam tu je. Ok, lampu kita off dulu. Jom kita lihat bahagian engine. Ini dia engine YRV turbo di dalam chassis CV. Okey, sangat kemas. Enjin ni telah disalin di Color Pro JB. Diorang memang pakar untuk salin dan sudah endorse. Standard CC dia pun 1200. Ni jadi 1.3 turbo, so tak ada masalah. Cuma modal lah keras sikit. Okey, K3 turbo eh.
cakap intercooler, top mount intercooler, ni intake dia. Okay, turbo dia kat depan. Okay, kalau gelap pula sini, kalau tak kau boleh tengok, dia ada catcon lagi. Masih pakai catcon. Extractor standard. Okay, engine ni asalnya masih standard. Tak ada upgrade sangat. Sebab untuk body ni, K3 Vet standard pun dah agak berkuasa dan bertenaga. Kalau nak motong ke, memang dah sedap lah. Pickup dia pun tak payah nak kata, gear 1-2 memang spin. So kita bawa santai je. Kereta ni sebenarnya setupnya lebih kepada sleeper lah. So yang tak tahu, kalau cucuk, diorang tahulah. Memang sleeper punya setup. Exhaust pun kita pakai straight descended. Lepas tu straight pipe. Ada center bullet je dua kat depan. Belakang straight balik 2 inci. Nampak? Belakang dah 2 inci. Depan ada 2 bullet. Itu kita pakai. Okay, nampak ada 2 center bullet. Tu je. Bunyi pun tak bising. Sebab extractor asal dia masih dikekalkan. Okay, tinted kita pakai lumarnya. So, memang cantik lah. Tinted lumar. Tu ada geng YRB tengok tu. Okay, jom kita tengok bunyi dia. Memang kemas dan compact pemasangan, nampak tak kena kat bateri, ngam-ngam je. Dia punya radiator pun pakai yang asal juga. Kipas ni semua, masalah overheat tak ada, alhamdulillah. Tak pernah ada masalah overheat, cuma minyak hitam kita jagalah. Dan kereta pun turbo kan. Kita guna semi sintetik. Tukar setiap 5,000 atau ke bawah lah, biasanya 3,000 dah tukar dah. Tengok cara penjagaan lah dengan cara bawa. Untuk dalaman dia, kalau korang nak tahu, sangat luas. Kita tengok kaki saya. Okay, tinggi saya 182 cm. So untuk saya duduk dalam ni pun sangat luas. Sangat luas. Tak ada masalah nak main clutch ke apa ke. Okay, jom kita dengar bunyi exhaust sikit daripada dalam. Selain daripada tu, dari segi penggunaan minyak, bagi saya agak jimat lah. Sebab body ringan, engine powerful, so tak ada masalah, sangat jimat. Biasanya isi dalam 30, boleh pakai seminggu lah. 100 kilo tu memang dapat lah. Sebab kita bawa pun tengok macam mana lah. Kalau bawa sopan lagi jimat kot. Ini dah tebu, kita tak adalah bawa slow sangat. Okay, ini steering Momori. Steering Momo Itali. Dan meter ni taklah, mini China. Dia ready boost meter. Kamera dia pakai Xiaomi Mi. Gear knob ni pun beli online je. Sepaku sebab nak shift senang sikit. Sebab kaki saya tinggi, so biar dia kalau tak bawah sangat. Ni just nice lah. Satu level. Okay, ni ruang bonet dia belakang. Dah tutup pun dia masih luas. Ni tak pakai sebab itu ada tukar bonet. So inilah seat belakang dia luas. Tengok. Okay, kalau korang nak letak barang, kita share sikit. Okay, seat belakang ni tolak. Korang boleh lipat seat ni. Okay, tolak seat ni, tengok. So dia buat satu tangan, susah sikit. Dah buka seat, dah lipat. Tengok ruangan dia terus luas belakang. Korang nak letak barang, dia saya tunjuk gambar kita masuk barang macam mana. Tengok, flat terus. Nak duduk pun boleh. Korang nak repair ke, nak letak barang ke, pindah rumah ke apa, tak ada masalah langsung. Memang luas.
Okey. Sebab ni kereta ni memang untuk angkat barang selalu. So kita selalunya biarkan macam ni. Hari tu basuh, so diorang naikkan balik. Sebelum ni ingat nak masuk engine starlet. Lepas tu dapat YRV, kita pakai je lah yang ni. Starlet pun okey. Ada yang jual dah siap dalam 7K, 8K. Starlet turbo. Kalau yang ni YRV agak tinggi kos. Tetapi potential dia kalau modi lagi jauh lah. Ada yang buat 200 HP, 250. Ada yang buat 300 pun ada dekat kancil. Dia dekat kelisa tak silap ha. So potential kalau nak modi hardcore boleh ambil YRV. Kalau just nak merasa turbo dan power dia, boleh cuba Starlet. Sekarang ni Starlet memang ramai yang buat dekat CV ni. Diorang masuk engine Starlet turbo ha, tu pun dah 140-130 HP dah tu. So yang berminat nak guna CV jangan risau, boleh beli. Kalau yang dah siap modi pun boleh. So ada apa-apa soalan boleh tinggalkan di komen. Dan jangan lupa subscribe dan share video ni ya. Okay geng, itu sahaja daripada saya untuk video ni kali ni. Kalau ada apa-apa update kita akan teruskan di episod yang seterusnya. Jom kita belanja, bunyi dari luar sikit. Blow off. Jom kita buat POV sikit eh. Sebelum ni. Sekejap, lepas tu kita keluar.